Udah malam sih. Jadi gak sih ini? Jadi gak sih? Coba deh gue SMS-in Langit. Halo teman-teman penonton. Woi, jadi nggak? Ya gue tiba-tiba dipanggil malam ini. Sini datang aja ke sekolah, aku udah di depan. Ya jadi hari ini tuh tiba-tiba gue dipanggil sama Langit ke depan sekolah. Ngapain malam-malam? Apa mau dia? Gue juga heran ya. Well, tuh orang emang random sih. Jadi ya kita ikutin aja lah maunya. Kita datengin. Ngapain malam-malam? Padahal kan gue bukan anak malam. Gue mau diculik kah? Semoga aja gue gak diculik. Sebentar. Gue udah kunci pintu belum ya? Gue cek dulu lah. Suka lupa kadang gue. Udah keluar rumah. Well, ini bukan rumah gue juga sih. Ini kayak kamar asrama sih. Ah, oke, udah. Seharusnya dari gue kunci ya. Bentar. Oke, api udah mati. Air udah mati. Oke. Berarti udah mati semua. Oke, udah aman kan? Barusan udah gue kunci belum pintunya? Dah lah. Bodo amat. Lagian... yang bisa selama apa sih si Langit? Paling dia pengen ngajak ngobrol bentar. Walaupun gue juga nggak tahu sih malam-malam ngapain ngajak ngobrol. Sangat sus malam-malam. Berangkat kali ya? Berangkat ah. Tadi gue udah matiin lampu belum ya? Tidak. Tidak. Kenapa gua seperti ini? Tapi biarin aja gak sih lampunya mati? Nyala. Biarin aja lampunya nyala. Udahlah. Gue berjanji atas nama gue sendiri. Gue gak bakal balik lagi ke kamar gue. Bentar, tadi udah dikunci belum pintu gue? Oke, udah. Aman kan? Air mati, api mati, oke. Kali ini gue yakin, gue gak perlu balik lagi, semua sudah aman. Lagian kenapa Langit malam-malam sih? Malam-malam kan rawan rampok, rawan maling. Kenapa sih dia mesti ngajakin gue malam-malam? Kenapa? Mak, kayaknya genmu itu nurun deh ke aku. Kan jadi kepikiran terus kan, udah ngunci pintu atau belum? Ya udah dah. Gue cek dulu lah, cek HP dulu. Siapa tahu ada yang update status. Tadi katanya di mana lagi? Sini datang aja ke sekolah, aku udah di depan. Nah, gue datang lewat belakang. Di depan sekolah kan ngumpul? Oke. Langsung datengin aja lah. Sangat sus ya malam-malam ngajak ketemuan berdua. Lah, kenapa... ada Niko sama Medi. Lu pernah main Fatal Frame ya? Woi, udah datang nih. Karis nih udah datang nih. Lu pada ngapain di sini? Lu ngapain ngajak mereka? Justru gua. Enggak usah deh. Lu yang jelasin deh. Nanti ya. Kalian aku jelasin. Kalian sabar dulu oke. Sini kita tunggu yang lain oke. Lu ngapain manggil gua ke sini? Karena ini urusannya satu kelas, Riz. Lu merasa paling penting banget dah. Lah, ngatur lu. Lah suka gua. Gua juga dipanggil nggak lu doang. Tuh. Lah Klara, Alana, kalian juga dipanggil sama Langit. Iya. Lo mau ngapain? Kita mau ngapain? Ngapain malam-malam gini? Bisa SMS yang lain biasa lebih cepet gak sih? Lo punya nomor yang lain. Si Langit ngajak sekelas. Emang lu ngajak sekelas? Lu ngajak sekelas? Ngapain malam-malam gini, dingin, bahaya tahu? Gila lu. Ini permasalahan yang harus kita selesaikan sebagai satu kelas. Malam-malam tuh bahaya. Tadi kita harus bersatu dulu. Tadi kita harus bersatu. Kalau enggak kalian semua lo mau ngerusak properti sekolah yang mana? Ngaku aja lo. Enggak. Kalau kita nggak berkumpul sekarang nggak bisa ada waktu lagi, terlalu terlambat guys. Mah Jeje. Lawan penjahat kah kita? Lu nemuin kayak semacam penguntit kah? Atau semacamnya gitu? Enggak sih, kalau penjahat gue nggak perlu kalian ya, gue bisa nanganin sendiri. Ini sesuatu yang lebih besar dari penjahat. Tolong ya turunin kamera lu ya. Enggak. Jadi kita mau ngapain? Gue udah dapat izin dari Langit buat foto-foto. Ini nunggu siapa lagi? Emang lu manggil siapa lagi? Sekelas. Dia manggil sekelas. Dibilang. Iya, kurang siapa? Sekarang baru berenam. Bintang. Mana Bintang? Ya, Bintang, mana gua tahu. Kan bestie elu. Bintang sama Kai. Bintang, Kai, Jeje. Kai kata lu Kai ada di halte tadi. Jeje. Iya. Mana? Adrian. Jeje juga lu panggil. Duduk di sana. Payo. Jeje. Payo emang udah selesai cuti. Mau samperin coba. Enggak tahu. Payo. Kayaknya belum deh. Harusnya lo yang lebih tahu dong. Tapi kali ini mungkin aku ngasih sneak peek ya. Jadi kita bakal berhubungan sama sesuatu yang harusnya kita nggak bisa berhubungan sih sama dia. Ini sesuatu yang mungkin agak sedikit. Lalu panjang lebar banget. Cewek anime dua dimensi. Oh hantu. Oh. Astaga. Chill out. Nah, mau ikut-ikutan? Nah kan kalau gue ngomong hantu jadi orang nggak mau ikut-ikutan. Kita harus bersama-sama kalau enggak. Zaman sekarang tahun 2024 lu pada masih percaya hantu. Lemah. Gue nggak lemah ya, gue realistis. Emang kalau realistis nggak percaya hantu nak, nggak ada hantu-hantuan. Iya, takut sih. Nih dua orang bego tuh. Katanya datang kita cuma buat mecahin misteri. Ini datang lu kirain takut lu. Mainan setan. Lang ngapain sih Lang? Oke ya, karena udah pada berkumpul sini, aku jelasin dulu sedikit ya sebelum kalian mengerti ya apa yang akan terjadi di kedepannya. Jadi sebagai yang kalian tahu, sekolah ini tuh dulu udah berdiri sejak zaman kolonial, dimana sejak itu telah menjadi saksi berbagai kisah misteri yang terjadi di sekolah ini. Karena dulu sekolah ini itu dibangun di atas rumah sakit jiwa khusus anak kecil. Tapi ketika bangunan sekolah ini dimulai, para pekerja konstruksi di sini selalu melaporkan kejadian aneh seperti suara-suara yang terdengar di malam hari. Atau bahkan perasaan seperti ada yang selalu mengawasi mereka. Nah, kalau kita nggak ngurusin ini, aku takutnya hantunya nggak stay di sekolah tapi mulai datang ke rumah-rumah kalian. Masih percaya sama tahayul kayak gitu. Iya lu umur berapa Langit? Mana ada yang kayak gitu-gituan Langit? Mana sih Langit? Aneh-aneh aja nih. Kalian nggak tahu. Di sini tuh ada cerita yang terkenal sempat masuk ke koran, yaitu seseorang anak yang menghilang secara misterius di dalam sekolah pada malam-malam juga nih kayak sekarang. Sebentar. Nah, emang kalian masih pakai koran? Sebentar. Si Jeje nyuruh gua nunggu di halte. Kan dia kemarin diusir, bukan diusir. Diusir. Hah? Kenapa? Bukan diusir. Diusir kenapa? Disuruh nunggu. Enggak. Disuruh nunggu halte. Sabar. Gua ngomong dulu. Enggak boleh ngomong lu. Gua disuruh. Sabar lu, mau dengerin gua enggak? Enggak. Ya udah apa nangis ya udah. Si JJ suruh nunggu gua di halte. Nah, cuman kok orangnya enggak datang-datang ya? JJ diusir dari asrama ya. Kabur kali dia. Malam-malam kan takut dia kali keluar. Lang. Pusing kepala gua. Sekarang JJ di mana? Kenapa tuh? Dia ngajak dia pusing kan gila. Jadi lu enggak usah lebay deh, enggak ada hantu-hantuan. Enggak usah nakut-nakutin. Jadi secara singkatnya objektif kita kalian harus harus ikutin gue ya, kalau nggak aduh terlalu bahaya. Jadi banyak rumornya di atas klub, ruangan klub itu. Aduh gue. Sabar-sabarnya gue tarik nafas dulu. Klub gue sama Alana. Karisnya. Itulah kenapa kemarin gue nggak mau naik ke sana. Lo berani banget ke sana, gue nggak mau. Kemarin gak ada apa-apa. Ah udah gak usah lebay lah. Ini si Langit buat bulat nih. Kemarin masih sore, ini malam. Lo umur berapa percaya lo sama ceritanya Langit? Gak ada dia lagi bodoh. Ayo deh, ayo deh. Oh jadi gini. Ah udah ya lucu-lucuan aja, kayaknya seru nih, kayaknya seru nih. Sini kalau kalian gak percaya kita buktiin sendiri aja. Ya udah deh, ya udah. Alana, kalau lu gak ikut, gua khawatirnya dia malah datang ke lu. Kita harus bersama-sama. Nah. Ayo. Kita udah datang jauh-jauh ke sini. Udah, gak ada apa-apa nak. Santai aja. Mana realistisnya? Pantes Pak Yo suruh kamera, udah gak usah simpen tuh kamera, ya ini buat bukti misterinya lah. Bukti. Kalian yang mau ke toilet, mending ke toilet sekarang ya, nanti kalau udah di tempat sana. Enggak, gua udah kencing tadi. Aku khawatir kalian gak berani ke toilet sendirian ya. Gue pusing. Gak makan gak minum nih gua, ayo. Aman lah, aman, gua udah ke toilet, Gak makan gak minum nih, ayo. Tenang udah nak, Ra. Bohong itu si Langit lah, buat lucu-lucuan doang. Gak mungkin zaman sekarang buat gabung gak. Iyalah. Dua orang ini lemah ternyata, penakut. Lah dari tadi gue paling pemberani. Lu kali ngomong gitu buat menutupi ketakutan lu kan. Nih lihat gue paling depan. Gak boleh berisik udah. Gak usah banyak bacot. Udah malam, udah bergetar tuh kaki lu. Guys, mitos. Kalau kalian semakin berisik di sini, kenapa tuh? Dia bisa muncul lebih cepat. Oke. Ini kelas kita. Ini apaan? Ini begini doang. Salah satu pintu masuk. Ini karena kalau kita lewat tangga. Ini klub gua sama Alana nih di sini. Tuh, ini cuma klub biasa. Kemarin gua sama Alana udah sempet ke atas sumpah. Cuma udah tangga. Gua udah pernah naik sama Karis. Sore waktu itu enggak. Gua enggak mau naik lagi. Gua udah bilang itu kelas enggak bener. Kenapa? Gua enggak mau. Ih. Santai aja, nggak ada apa-apa, orang kemarin kita balik aman-aman aja ke sana. Tapi itu sore, hari ini tengah malam, lo lihat ya, seberapa gelap hari ini. Cuman beda matahari doang. Ini si Langit juga apa coba? Ini aku ceritain sebelum naik. Dulu di atas para pekerja konstruksi itu sering melihat bayangan-bayangan yang menghilang begitu cepat dan juga langkah-langkah yang bergerak di belakang mereka. Jadi untuk kali ini aku saranin kita bersatu dulu ya. Kita bareng-bareng dulu. Jangan terlalu gegabah sama jangan terlalu skeptis ya. Pelan-pelan, ayo pelan-pelan. Hati-hati ya tangganya. Skeptis apaan? Makanya sekolah. Ya Allah. Naik. Enggak, bentar. Bentar. Kemarin gua sama Alana naik gak kayak gini ya, Nak? Tuh kan gue udah banget gila. Gue udah bilang di sini. Ngit, lu gak usah banyak pergaya ini. Ini lu yang taruh lilin-lilinnya. Turun aja Lan. Main gak ada coy. Turun aja kali ya Lan. Enggak ini si Langit nakut-nakutin aja tahu. Lan, kita belum selesai, Apa? Hah? Apa? Bisa turun Lan. Lebay. Kalian gak percaya sama gue. Iya, kayak ada ngalangin coy. Gak bisa turun. Iya. Kalian apaan sih? Gak lucu deh bercandanya. Enggak. Ini bercanda gimana kalau semuanya kompakan gak bisa keluar? Ini pasti Ngit, lu ngapain Ngit? Sumpah lu ngapain Ngit? Gak lucu Ngit, sumpah. Bintang lu berisik banget. Karena kita udah sejauh ini, kita harus jalanin apa yang kita udah mulai. Enggak. Karena gue udah bilang ke kalian. Tai ini apa tai? Enggak lucu lah. Kita ngapain di sini? Ini tanggung jawab kita bersama, coy. Pelan-pelan. Kita bersama. Enggak, ini lilin lo yang taruh. Kemarin sumpah enggak ada lo lilin ini. Ini beneran dorong enggak sih? Enggak, ini lo yang taruh Ngit. Bukan lah, gue mana bisa anjir. Astagfirullah. Bener mitosnya. Nggak, kita urusan berantem sama kalian berani ya, tapi kalau urusan sama setan gue takut cok. Bacot lu nggak lihat ya, kalau misalnya setan nggak bisa digebuk bodoh mikir. Lu nggak lihat kita nggak bisa turun, juga kita nggak bisa turun. Terus sekarang gimana kalau setan nggak bisa dipukul ya dia nggak bisa nyentuh kamu lah. Pegang ya udah gini aja kan sekarang kan kita nggak bisa turun juga. Satu-satunya hal yang bisa kita lakuin deh nelusurin sih, bener sih. Guys, udah aku bilang kalau kalian itu harus datang, karena tanggung jawab bersama. Karena di bawah ruangan ini adalah kelas kita, coy. Kalau kita ada yang egois satu orang, mungkin siapa yang nggak datang sekarang? Siapa yang nggak datang sekarang? Jeje kan? Jeje, Adrian, Jeje nggak ada. Jeje nggak ada. Jeje, Adrian. Klara, kamu berani nggak? Nggak tahu sih. Ya udah. Nggak usah modus lu, udah. Ah, lo. Simpen tuh kamera lu. Acut. Udah ayo, mending kita telusurin. Mana? Ayo Klara, Alana, nggak apa-apa. Aku nggak mau ikut. Udah nggak apa-apa. Kita bisa ini. Abis kita gimana lagi mau selamanya di sini? Ayo kita pasti bisa. Aku kira ini awalnya bercanda loh. Astaga. Ya kalau bercanda udah nggak mungkin sih kita kalang aura misterius tadi. Ini kenapa? Kayak ada yang ngalangin kita loh. Ini apaan? Itu tengkorak. Mayat. Banyak sampah sih. Oh my god. Gelap banget. Iya banyak sampah. Bentar, siapa? Apaan? Itu mana? Apa? Di bawah. Mana? Ini. Kaki siapa itu? Mana? Ada kaki. Siapa anjir? Itu siapa? Lah, sampah juga ini. Jeje lu ngapain sih? Muka lu sampah. Lah, ini kok ada Jeje? Duh. Jeje. Weh. Pusing banget anjing. Buram begitu. Woi, gua ngapain di sini? Lah, malah nanya lu ngapain tidur sini? Lah, lu pada beliin gua kesini kan? Gua tidur di halte. Agak tai. Kai berarti si Kai. Gua aja nungguin. Ini kita lagi panik nih. Sumpah kita nggak bisa keluar dari sini. Nggak boleh bacain orang tidur, bro. Sumpah dah. Gua pikir si Langit juga bercanda. Kalau nggak percaya coba aja. Kalian ngapain kesini coba? Ini tanggung jawab. Bahkan JJ yang tadinya harusnya nggak ada di sini, yang di halte pun ditarik. Nggak, emang terakhir kali lu tidur di mana? Gue tidur di halte. Lah, kenapa bisa di sini, dah? Lah, lu ya, Kai? Di halte. Gua. Lu ngapain gua? Tanya aja si Bintang. Gua aja nungguin Jeje. Agak lucu sih. Lu ngapain gua? Gak lucu sih. Sumpah, deh. Jahatnya gak ada lu. Enggak, ini bercanda kan? Ini bercanda kan? Enggak ada bercanda, kocak. Enggak, Jeje. Masih gua masih enggak ngerti. Gua beneran enggak bisa kabur dari tempat ini. Kamu bisa di sini. Gimana nih, Ngit? Lanjut aja kali ya, kita coba lihat sana dulu kali ya. Cari jalan keluar dong. Mungkin ada sesuatu yang harus kita selesaikan di sini. Ini yang gue bingung kenapa di kelas-kelas lain juga ada lilin. Maksudnya apa dah? Iya, ini kok banyak lilin sih. Dan ada mayat juga, ini udah gak lucu loh. Ini kepala manusia beneran loh. Woi. Lan, ini ada acara Halloween. Jangan terlalu jauh. Aku khawatir ada. Woi, ayo barengan. Kenapa kayak gini? Gelap banget ini. Jauh. Ini sumpah ini gua gelap banget nih, cuma lampu doang. Kemarin enggak kayak gini enggak sih? Sekolah kita ada tangga yang ketutup gini. Oh iya, kok enggak ada tangga? Kok tangganya ketutup gini? Gimana cara turunnya? Ya Allah. Udah, gua pengen balik dah, gua enggak tahan, gua pengen balik gua. Coba tahu ada apa. Enggak bisa, Je. Malu banget sih. Masa ini kita enggak dengar sesuatu, guys? Enggak. Ini perbaikan, dari sekolah. Enggak ada apa-apa. Pulang. Perbaikan. Gua juga mau pulang. Pulang. Gimana caranya pulang? Guys. Apa ya? Kita pulang aja yuk. Apa tuh? Ini apaan? Ini ruangan apa? Kok ketutup? Ada besi, bro. Iya. Ada besinya. Bintang. Isi dong, gua mau foto. Coba foto. Ada kepala. Ah, serem banget. Ini ruangan apa? Iya, ini ruangan apaan, cuy? Ngeri banget. Ini di bawah. Ini kan perpustakaan kan. Kenapa di kunci itu ya? Dari kemarin-kemarin kita juga kayak lantai ini nggak pernah dipakai nggak sih? Waktu itu gua diturin juga. Emang iya? Iya, ini kata nggak tahu ya gua. Tapi seingatku nggak gini kan? Itu apa? Setan, lari ya. Gue takut. Itu kenapa kepala di bawah lantai? Sumpah. Gak lucu deh. Jangan bercanda lah. Ketinggalan, nggak apa-apa. Lo kenapa Medi di situ sih? Lo nggak takut, Medi? Ada aku. Takut. Ini apa sih sebetulnya? Ada aku di sini. Udah. Iya, aku bareng kamu. Ini kita harus cari jalan keluar nggak sih? Sumpah Langit, ini bentar. Pulang nih, sumpah. Kalau kata gue mau pulang. Iya, udah deh. Masalahnya kita nggak bisa keluar. Mama gue mau pulang. Cari jalan keluar kita. Lah, kita nggak mau cari jalan keluar. Ada nangis. Iya. Emang dia nangis? Hah? Gue nangis. Dia nggak. Tadi kayak ada yang beda gitu ya. Lumayan buat berita di sekolah. Suaranya. Gak usah gila-gila lo Medi. Itu di belakang Medi. Apaan? Tadi di belakang Medi, sumpah gue lihat. Di belakang Medi, sumpah ada cewek. Lu mau ngadi-ngadi dah. Lu masuk punya mata. Halu lu ya. Mana gue foto. Kita gimana sekarang? Gue nggak tahu. Bentar. Duluan kayaknya kita harus cari jalan. Ngit lu yang paling berani. Kayak gitu. Gue gak bukan paling berani, gue cuma gigi lu, gue paling berani. Bentar, gimana kalau misalnya kita apa? Itu kan? Apa sih? Itu apa sih? Gak bisa. Lo bilang itu gak ada hantu, itu gak ada. Gue juga gak tahu nah kalau begini jadinya nah. Panggil dong. Sembunyi. Apa sih? Lu ngapain kesini juga, Aji? Lu ngapain di sini? Gue tutup mata deh. Tai, lu udah pakai penutup mata, tai. Wah, ini kok rembet. Maju. Lu jangan depet-depet sama gue lah, najis gue. Jangan berisik, anjing. Ke depan. What the fuck? Kebuka sendiri, Cok. Anjing. Lu Langit mana? Nggak tahu. Langit kemana? Dibak di loker. Gue nggak lihat. Di mana? Hah? Di mana? Woi. Katanya di WC. Ini gue mimpi kan? Oh. Ya betul. Suara apa itu? Apa deh? Tadi ada suara. Lu ngapain ngumpet di loker? Lan? Di sini Alana. Jangan jauh. Gini. Kali ini tuh bukan suara gue nangis. Gimana. Kita gini. Keluar. Kita coba cari satu ruangan dulu, kita harus tenang dulu, oke? Kita harus diskusi soal ini. Yaudah. Coba deh. Sini ikut gue. Sini Lan, maju aja dulu. Iya. Kita bicarain dulu kita mesti ngapain, oke? Ini udah nggak lucu sih. Biasanya kalau kayak gini-gini kita harus melakukan sesuatu yang ritual yang tadi aku bilang sebelumnya. Mungkin ada ritual. Enggak, ini nggak tahu ya. Gue pernah dengar kalau misalnya hantu tuh sebenarnya roh yang tidak tenang gitu loh. Mungkin ada keinginannya pas dia masih hidup itu belum terpenuhi. Nah tapi apa gitu? Gimana cara nyari taunya? Entah, gue mungkin bakal terdengar gila tapi mungkin tanya ke hantunya. Tanya hantu. Gila nih. Gimana cara nanyanya? Gue juga nggak tahu. Oke, tapi lu pada punya ide yang lebih bagus gak? Nggak ada. Yaudah yuk panggil hantunya yuk sekarang. Kaca apa? Biar kita bisa keluar. Ini bagus. Gak boleh ngerusakin properti sekolah. Iya, tapi ini gue lebih setuju ngerusakin properti sekolah daripada kayak gini. Makanya dari awal tuh harusnya gue bilang di depan gerbang itu kalian percaya aja sama gue. Coba pergi. Bisa nggak? Nggak bisa. Kayak ada tembok invisible yang sama hantunya. Kaca udah pecah. Coy, emang lu yakin ini masih sekolah kita? Gue curiga ini kita udah dibawa ke dunia lain, kocak. Tapi kalau lu lihat itu asrama. Lu yakin itu asrama kita atau ilusi doang? Iya, itu asrama kok. Iya kan? Gua tanya, kalau emang ini sekolah kita, nggak mungkin itu tangga ketutup tadi. Ini udah beda kalau kata gue mah. Ah, ini kayak gue mimpi. Ada kecoa, ada kecoa. Terus kita gimana, Ngit? Terima kasih, big thanks buat kalian yang bawa kami ke sini. Kalau mau korek. Apa? Aduh. Posturmu, Klara. Ngit, coba Ngit. Dari cerita lu, dari lore lu, dari gosip yang pernah, yang lu pernah denger, kita mesti ngapain? Pengecut lu aja tadi teriak-teriak. Atau hantunya background story-nya apa? Ada nggak? Itu di pintu. Gini, kita duduk melingkar. Di pintu. Kita taruh tumpukan kertas yang aku temuin tadi ya di locker. Oke. Duduk melingkar kertas ini. Oke. Duduk melingkar, oke. Duduk melingkar. Terus kita agak rapat ya. Rapat. Terus apa? Panggil kah? Ini kita panggil bareng-bareng. Kita nggak bisa terjebak selama ini. Aku nggak tahu sih nama itu siapa. Aduh. Ya, Manggilnya gimana? Manggilnya Dabaran Naba. Cukup aneh namanya. Nidaga. Banda. Dan Ba. Iya. Terus? Ya. Ayo ulang bareng-bareng sekarang ya. Oke. 1, 2, 3. Nadara Daba. Denba. Ganbara Naga Bodo. Emang kayak gitu tadi? Kayaknya enggak dah. Iya. Oh. Kok enggak ada yang terjadi? Gini, takut banget nih gua. Lu Medi mah. Lu yang bener lu Medi. Lu pengen ngepet anjir. Dikira pesugihan. Sekali lagi. Tadi apa ya? Gua udah lupa. Gua short term memory anjir. Ganti mantra. Coba mantra lain alternatif. Nagaga pegersanen. Hah? Orang ngelawak kayaknya. Hah? Aku enggak bisa ngikutin. Itu Nagaga person again. Dorayaki. Aku kenapa jadi nggak takut ya? Itu kalian ini kan aku udah bilang ini dulu rumah sakit anak-anak. Dia suka yang berbau anak-anak. Oh gitu. Anak-anak. Hah? Ya udah coba. Apa itu? Kayaknya kita tadi kita belum bacain mantra dengan benar deh. Itu suara apa? Terakhir. Jangan ketawain nanti kita dimarahin. Oke, serius, Cok. Iya. 9 naga. Mandara. Mondoro. Rogo Sukmo. 9 naga, Mandara. Beneran muncul. Takut. Kalian harus turuti kata-kataku. Hah? Dia mau apa? Dia minta apa? Dia mau ending. Enggak dilarang. Dia suruh kita ikut sini. Seru banget. Itu ngomong apa? Takut. Kita mau keluar aja deh, gimana caranya? Hilang. Tadi ada yang denger nggak? Aku dengar kenapa kalian di sini? Oh. Makanya kalau dia ngomong bentar dulu, diem dulu. Agak serak-serak basah itu hantunya. Ntar dulu, gimana tadi Ngit? Katanya kenapa kalian di sini katanya? Nggak tahu ya. Ya udah tahu ya. Lagi? Kita jawab lagi mungkin pakai mantra. Coba pakai mantra. Kalian semua bodoh. Hah? Kita bodoh. Jadi apa yang harus kita lakukan? Iya, hantu. Kami nggak sengaja tersesat di sini. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar? Keluarkan kita. Turuti kata-kataku. Turuti kata-katamu. Semua rumput. Lilin yang ada di sini. Hah? Nyalain lilin katanya. Nyalain lilin yang ada di situ. Semua yang ada di sini. Semua lilin yang ada di sini. Ada yang punya korek enggak? Tadi katanya udah mau korek. Ini korek. Itu tuh ini. Oh iya, ini ada korek. Lah, ini korek. Coba nyalain yang punya korek. Coba nyalain. Oh, bisa. Wah, jangan bakar sekolah. Jangan kebakar, jangan. Iya, Mas, properti sekolah. Eh, J. Ini. Nyalain, J. Nyalain lilin. Iya, punya dua. Ah. Ya udah, gue nyalain deh. Nyalain. Apa? Udah sama belum? Ini belum nih. Ini banyak banget gak sih lilin? Emang di ruang ini aja? Udah. Semua kan yang di ruang lain sekolah ini kan? Iya. Waduh. Ini udah nyala semua. Bisa ditanyain gak? Ini kan udah di ruangan ini udah. Kenapa kan? Gue nak bangkar korek. Ya makanya jangan main api. Gimana ya? Tuh. Oh, jatuh. Yang mana yang harus kita nyalakan? Iya, ini udah nyala semua kok. Udah nyala semua nih. Sesuai permintaanmu. Udah boleh pulang kan? Iya nih. Keluarin kita copetan lagi deh. Sebelum bisa keluar. Bisa pergi nggak? Belum bisa. Aduh, belum bisa. Wahai hantu. Hantu banget anjing. Woi. Bisa nakut-nakutin. Nggak lucu. Lu jangan bercanda. Gua rasa semua lilin mesti dinyalain deh, bukan di ruangan itu doang. Ini loh lilin ada banyak. Itu. Apa? Hilang. Ya udah. Yang bawa korek mencar deh, cepet biar korek nih. Korek nih. Yang bawa korek ditemenin nih, teman. Nak, ini buat lu nak koreknya. Ya udahlah gua. Hantu. Apa hantu? Ini. Gua takut. Brengsek. Santai nak, gak usah takut nak, ada gua. Santai. Oh ini. Ruangan ini juga ada lilin. Ah lu aja takut. Mana takut? Nyalain. Ya udah. Gua. Kita dibohongin. Dia lu Ngit. Koreknya. Bagi korek Ngit. Bagi korek. Iya. Anjing. Siapa emang nih? Ya? Kasih ke siapa? Emang maling lu ya. Sini gua. Nah, jangan sendirian. Enggak apa-apa Lan. Kamu di situ aja. Aku nyalain di sini. Gue nyalain dah sini. Seharusnya udah semua belum sih, Ra? Aku sumpah, Ra. Gak apa-apa. Gue curiga tau, Ra. Sebentar deh, Ra. Mau kita nyalain ini kan? Ya udah kita nyalain aja. Ra, bentar, Ra. Sini, Ra. Anjing, kaget tai. Ada Ra, sini bentar, Ra. Kenapa? Gue curiga tau. Tang, Ra. Sini bentar. Bentar. Gue sebenarnya ada kecurigaan tau. Kenapa? Tadinya kan kita sampai sini terus kita kayak tersesat aja kan, kita nggak bisa keluar dari dunia ini aja kan. Cuman ketika kita deket sama lampu yang di ruangan yang di situ, tiba-tiba hantunya muncul gentayangan. Ini kecurigaan gue aja sih. Ntar gue pengen sampein ke Langit dan yang lain-lain. Kita coba dengar kali ya menurut mereka gimana? Iya boleh. Tapi kan ini kita nggak bisa keluar loh. Ampun. Sini Klara, Udah, nggak apa-apa. Kita harus nyalain. Cepet. Yaudah. Sebelum dia marah. Aku nyalain dari depan ya. Iya. Kamu takut ya, Karis? Enggak kok. Cuman kaget aja. Aku khawatir Alana pingsan karena takut. Sebenarnya gue takut dikit sih, cuman kan nggak mungkin gue ngomong gitu ke Klara. Sudah cukup. Kita balik bareng aja. Ke ruangan balik ke ruangan balik. Iya. Semoga katanya udah cukup, Iya, semoga setelah ini kita bisa keluar ya. Wah, kamu aku cepet-cepet ini. Udah nggak apa-apa. Aku udah ngelakuin sesuai permintaan hantunya. Biar kita bisa cepet pulang. Drop lagi. aku udah nyalain semua kok. Gua rasa ya kalau misalnya kita disuruh apa-apa lagi kita harus berkelompok deh biar nggak ada yang sendiri, coy. Iya, aku takut sih sebenarnya, tapi aku lebih pengen pulang. Udah pulang aja yuk. Tadi kamu jadi apa yang kita lakuin lagi nih? Iya, katanya sudah cukup sih. Iya, nggak apa-apa. Tolong keluarin gua dong. Ya udah pulang aja yuk. Berikan aku. Hah? Apa tuh? Apa tuh? Berikan aku apa? Berikan aku. Hah? Berikan pakaian penutup mata. Apa? Laki-laki yang memakai penutup mata. Bukan gua. Bukan gua. Bukan lu. Sikat tangan lu, Je. Enggak. Sikat tangan lu, Je. Mesti tumbang. Jangan gua. Kita kan enggak tahu nanti bakal gimana. Enggak. Jangan tumbalin gua. Tangan lu, Je. Cepat. Kami tidak mau. Testing Jeje. Ketawa dia. Dia ketawa. Ini apa sih? Kami sudah melakukan yang kamu perintah. Biarkan kita pulang. Enggak. Gimana cara ngasih teman kita? Wah, gila nih orang. Jahat Langit. Gua tahu JJ emang kayak monyet tapi enggak gitu juga, Langit. Ya udah gua harus ngapain? Gua numbalin siapapun gua. Oh, yang itu gua harus ngapain? Biarkan kami keluar. Sini. Apa itu alasan dia tiba-tiba di ruangan ini? Kenapa kau menginginkan si penutup mata jelek ini? Jelaskan. Hai hantu. Karena aku suka dengan dia. Sukain hantu. Betapa. Seorang siswa di Dirgantara suka dengan hantu. Klara, lu kenapa, Ra? Ra. Kemana? Ra? Kerasukan kah? Kenapa deh? Kamu? Enggak. Sama wujud wanita ini kah? Enggak. Sama kamu? Enggak. Ra, sadar, Ra. Lo bukan Clara, lo bukan Clara. Hah? Kamu sadar, Ra. Kagak. Lo bukan Clara. Sadar, Ra. Enggak. Sembur. Karis. Sembur. Laki penutup mata. Bakar. Enggak. Bakar siapa? Jangan. Lu kenapa bakar Bintang? Muncak. Jangan dirasukin. Riz, kenapa lu sudahin Clara? Gue sembur biar dia sadar, kocak. Dia bukan Clara. Bukan Clara. Ra. Itu udah jelas-jelas bukan Clara ya, enggak. Lu baik-baik aja, Clara. Tapi ini Clara. Gue pengen pulang, kan? Ra, bangun, Ra. Kenapa? Bangun dulu, Ra. Kata di siapa? Airnya di siapa? Aduh, pusing banget, kenapa? Karis kali. Kamu kenapa? Suruh minum lu, suruh minum. Lebih bagus untuk tidak dibahas dan suruh dia minum. Lu inget kah barusan lu ngapain? Hah, nggak tahu, aku pusing banget. Tadi kayaknya kamu digebuk deh, aku kasih perban biar. Oh iya, makasih ya. Kenapa sih? Kenapa? Duduk dulu, sini Ra, duduk dulu Ra. Sumpah. Nggak, mending kamu minum dulu, Nih, kamu mending minum dulu. Air. Itu masih bisa keluar. Bintang terus ngejar-ngejar Jeje. Apaan sih? Jangan-jangan hantunya suka lu. Tahu. Je. Hantunya naksir sama lu. Kan tadi setannya bilang dia gimana? Siapa tahu berkuasa sama lu. Gimana, Ngit? Terus tiba-tiba kamu kayak keangkat gitu, terus kepribadian kamu langsung berubah. Hah? Apaan? Aku nggak inget loh. Aku ngerasa pusing doang tadi. Ya, enggak, tapi tadi itu bukan Clara sih, udah jelas banget cuy. Yang penting sekarang gimana perasaan kamu? Agak mual sih. Tapi yaudah. Kamu gak apa-apa. Aduh, ini dimakain, ini jinnya. Jinnya dimakain. Tuh, aduh, apaan? Udah lah, gue pengen pulang lah. Gak ada. Udah bisa pulang. Coba. Emang udah bisa pulang? Itu cobain aja pulang. dari jendela dulu, kocak. Oh iya. Kita mau mecahin jendela lagi? Gak bisa. Lu gak usah takut-takut tuh dari tadi aja mama takut. Tadi itu ruangan yang terang di mana ruangan yang terang? Ruangan yang terang. Ya, yang mana yang awal? Yang tadi dikunci? Oh, yang disegel. Yang besi. Ya gue curiga deh. Iya. Nih. Tadi gue udah ngomong sama Klara sama Bintang. Gue tuh curiga ruangan itu pasti ada sesuatu gitu loh. Soalnya pas kita pertama datang ke sini. Itu apaan? Apaan? Itu tadi ada yang terbang ya, ada yang lewat. Kok kalian nah, sekarang fokus dulu biar. Oke, fokus. Pas pertama kali kita datang ke sini, itu kita cuman kayak terkurung aja di sini. Si hantunya belum menampakkan dirinya. Tapi ketika kita pengen datang ke ruangan yang tadi tuh yang tersegel besi, itu tiba-tiba dia muncul. Berarti kayak dia kayak ngelindungin ruangan itu loh. Feeling gua tuh. Iya, muncul berkali-kali kan? Tapi gimana kalau kita biarin Jeje sendirian dulu di satu ruangan? Maksud tuh apaan gua? Kok tobalin gua lagi? Gua gak setuju, gua gak mau numbalin Jeje. Enggak, tapi si hantunya kan naksir sama si Jeje. Kalau misalnya kita gak mancing dia, kita gimana mau datengin ruangan yang dilindunginnya itu? Ya udah hilang. Apaan sih? Jangan diteriakin, hantunya kalau diteriakin hilang. Oke, temenin gua. Aku tahu. Gua sampai tutup mata. Sama Alana. Gini aja. Jangan ditakut. Atau harus Jeje yang bilang ya ke setannya. Intinya kan si hantunya kan naksir sama si Jeje. Berarti kita bisa mancing si hantunya supaya itu dia sibuk sama si Jeje. Terus kita coba nelusurin situ. Ntar kita balik lagi dah ke sini secepat mungkin. Oke, gue sendiri sini dulu ya. Oke. Yaudah. Lu pacakin aja tuh hantu ya. Gak apa-apa ditinggal sendirian. Gak apa-apa. Bisa berantem. Lu mau temenin gue gak, Kai? Sama Alana aja. Jangan sama Alana. Oh jangan ya? Jangan, dia takut Alana kenapa-napa. Gini aja, berkelompok gimana? Berkelompok aja gak apa-apa? Iya, bagi kelompok deh, aku takut kalau ditinggal sendiri. Ya udah gimana? Siapa? Berkelompok. Gimana kalau misalnya JJ, Kai sama Alana di sini, kita sisanya ke sana. Soalnya kita juga butuh langit juga sih buat. Lo mau menumbalkan gue ya? Lo ada Sekarang gini, ini tempat adalah ruangan paling aman gua rasa. Setuju nggak? Setuju. Gak ada tempat yang aman di sini. Ya gua tahu tapi tempat yang paling aman di antara tempat yang paling tidak aman ya di sini. Mau di mana lagi? Lihat di sini kita bisa berdiskusi dengan tenang, oke? Ya kan? Aku setuju Lan. Kayaknya kamu di sini aja. Dan kayaknya kelihatannya kamu mentalnya juga ini lagi nggak stabil nak. Gua bukan yang ngeremehin lu atau apa ya, tapi kelihatannya lu bergemetar banget tuh. Pegang lentera juga. Coba pegang tangan gua. Nggak pegang tangan lu, ngapain? Lah ngecek doang. Nah sekarang gini, gue pun juga tadinya mikir kayak si Klara tuh bagusnya di sini juga buat beristirahat. Tapi gue berpikir tadi si hantunya ngerasukin si Klara buat deketin Jeje. Gue takutnya malah ketrigger lagi tuh kerasukannya. Jadi mending dipisahin kalau menurut gue. Oke. Coba dipisah aja dulu. Ya. Kayaknya good plan. Jadi Jeje, Kai sama Alana di sini dulu. Kita sisanya bakal ngecek ruangan yang tadi ya. Gitu aja ya. Tapi kalau lo udah nemu jalan keluar, baik lagi ke sini. Pasti. Kita cuma ngecek doang kok ruangan itu apaan. Tunggu bentar ya, Lan. Mudah-mudahan jalannya nggak hilang ya. Ya udah deh. Iya. Lu anjir gue. Hah? Kenapa balik? Iya. Kayaknya hantunya udah nempelin lu deh, Ji. Gua enggak tahu. Berarti ini kesempatan kita nggak sih? Yaudah. Udah biarin dia sama Jeje dulu deh. Kalian depan. Megang lantern di sini. Oh sini. Ya bodo amat kalian depan, gue paling belakang. Gue penakut. Oke. Ya. Buruan supaya nggak kelamaan. Ya udah Karis duluan deh. Gue takut aja. Harusnya nggak apa-apa. Tadi kan udah di ruangan itu setannya. Oh ini ada linggis. Lah itu bisa dihancurin nggak? Siapa tahu kita nemu sesuatu. Dia kayak melindungi sesuatu di sini. Coba gua hancurin ya. Bantuin dong. Aku enggak bawa apa-apa. Pakai tangan. Sayang ada sakit tangan. Ini gua nemu di lantai. Ini besinya agak karatan nih. Bisa enggak Karis? Terlalu lemah kali. Bisa. Sabar ini keras juga kocak. Oke, udah. Oke, bentar. Aduh. Pelan-pelan. Gimana mau masuk duluan? Ada plannya nggak kita? Mati. Kok kenapa lu blokade anjir? Enggak mau blokade anjing. Lah. Kenapa satu lantai ini cuma ruangan ini yang terang? Hah? Oh iya. Yang nggak ada lilinnya. Lah kok gue nggak bisa kesana? Nggak bisa, gue bisa kesana. Oh iya, ada aura mistis. Ada di sini ya? Guys, di sini ada gudangnya, guys. Aku nggak bisa lewat sampai sini, nggak bisa lewat. Sama ini nggak bisa lewat ini. Bentar. Boneka, bentar. Ini bonekanya bukan yang tadi. Ya dipegang sama si hantu. Banget sih bonekanya. Ini boneka yang dipegang. Ra. Oh iya juga. Ya. Jangan jauh-jauh. Oh iya ini yang dia pegang tadi. Aku lihat kok dia megang bonekanya. Coba bawa. Gue bawa deh. Mau dibawa. Jangan aku yang megang dong. Bisa dibawa. Enggak mau. Kenapa lu mata? Kenapa? Nah, cocok tadi. Cocok. Ya udah enggak apa-apa. Gua aja yang megang. Bentar. Apa kita coba bakar aja ya boneka ini ya? Jangan ngadi-ngadi. Dengar dulu. Ini kan hantunya tadi kan bawa boneka ini ya. Berarti kan ini pasti ada hubungan spesial sama hantunya. Habis kita nggak ada pergerakan lain. Oke deh, kita balik dulu lah. Bahaya kalau misalnya kita tinggalin. Bahaya kalau misalnya kita tinggalin Alana, Jeje kayak lama-lama. Ayo. Niko pusing. Duh, Niko pusing. Gak bisa, udah jangan ngompol di celana. Sok-sokan kan. Sok-sokan berani. Ngompol. Berdiam. Ayo, lihat. Sebelum hantunya sadar. Balik, buruan. Berisik. Gua berani ya, gebuk-gebuk lu. Hilang. Salah ruangan. Ini. Baik-baik aja kah? Aman-aman aja kalian, baik-baik aja kan di sini. Aman-aman aja. Terima kasih gara-gara gue ngeliatin hantunya berkali-kali. Lo dengerin gue. Lo dengerin gue. Dengan kamu mengambil boneka itu, kita bisa pulang. Alana, nggak usah bakal marah. Gue nggak marah-marah, gue cuma ngomong. Udah. Tenang dulu. Ini gue nemuin ini boneka ya. Gue nemuin boneka ini itu yang dipeluk sama hantunya. Gue tahu lu pada semua panik. Cuman panik tuh nggak bakal kasih kita jalan keluar. Oke. Jangan berisik-berisik, siapa tahu dia. Udah, sekarang gini aja. Gue juga nggak tahu kalau misalnya hantu itu nyata. Gue juga nggak percaya. Oke, nak. Lu mau nyalain gue dah. Gue juga nggak tahu. Lu pikir gue nggak panik? Gue panik. Iya tuh kasih boneka ke Alana. Jangan Alana ini ke si Jeje aja dia. Si Jeje duduk. Si hantunya ikutan duduk. Anjir. Udah gini aja. Kita bakar boneka ini. Nih, di tempat ini warnanya berbeda. Gimana, setuju nggak? Pintunya ya. Iya. Coba. Tapi nggak pas dibakar. Karena ini satu-satunya jalan keluar kita. Sekarang gini, dia meluk boneka. Hantu itu meluk boneka kemana-mana. Pasti boneka ini itu ada hubungan khusus, hubungan spesial sama hantu itu. Jadi kita satu-satunya hal yang bisa kita lakukan ya bakar. Habis ngapain lagi? Kita mau nge-stuck selamanya di sini. Yaudah. Gue gak mau pulang. Ayo. Apapun dah. Mantra dulu, mantra. Langit, mantranya. Silakan langit. Oke, langit, mantra. Guys, kita harus bersama-sama. Kita mepet dekat-dekat, dikit-dikit. Mundur-mundur tapi jangan terlalu dekat ini. Jangan dekat-dekat api, jangan dekat api. Tapi kita membuat lingkaran. Kita berdoa bersama-sama, oke? Di dalam kepercayaan diri kita masing-masing. Kita nggak usah perlu mantra, karena perlu menyelamatkan kita adalah doa ya, bukan mantra ya. Jadi kita doa bersama-sama di dalam hati kita, kepercayaan kita. Dalam hitungan ketiga, boneka dilempar ya sama Karis. Iya. 1, 2, 3. Oh beneran muncul. Muncul. Kenapa? Dia kenapa? Wah! Kemana dia? Nggak tahu. Udah cepet dong, pulang. Bisa nggak? Udah bisa. Ini benar-benar nggak logis. Kenapa ini itu? Gue mimpi pas demam deh. Tolong. Gimana? Tolong kasih tahu gue ini gue lagi mimpi pas demam. Lu kenapa? Gue berasa mimpi. Aku masih nggak percaya. Ani. Kenapa sih? Kenapa lu? Pegel. Mules. Lu stretching. Gue gampar lo kan. Mulai lagi. Ngeprangnya dulu. Lang, jangan deh yang. Kalian semua telah diselamatkan oleh kodam. Maaf, aku kenapa dipukul? Aku sebel sama Langit banget di sini. Nah, ini kayaknya beneran dah, dia nggak bercanda dah. Emang iya? Iya, yes, kamu aku... siapa? Cepat katakan. Oh, siapa? Saya kakeknya Langit. Kalian udah males. Udah pulang. Bentar dulu. Ini beneran kayak. Kalian jangan menyakiti Langit terus. Ini enggak ada menyakiti Langit. Ini saya leluhurnya Langit. Oke, Mbak. Oke. Leluhur. Kalian harusnya tidak datang ke sini. Kenapa, Mbak? Bukan tempat yang harusnya kalian datangi. Tapi Langit memang ngajak kami. Langit ngajak kami ke sini. Terus gimana, Mbah? Apa yang harus kami lakukan sekarang? Kami udah bakar bonekanya, terus itu apa yang terjadi sekarang? Udah bisa. Saya sudah segel hantunya. Kalian melakukan kerja yang bagus. Sekarang cepat pergi dari sini. Karena pembakaran tersebut memancing. Hah? Mancing apa? Memancing apa? Hah? Memancing apa? Mancing ikan. Enggak, harus pergi. Pergi. Ini udah nggak benar. Nah, udah bisa keluar kita. Udah nggak bisa percaya sama Langit. Udah bisa. Gua nggak mau tahu. Kalau misalnya kita disuruh pergi, ayo kita pergi. Ya udah, udah dibuka. Kasih gue. Kodamku bilang udah dibuka. Bisa. Oh iya, pulang. Wah! Alamak. Medi belakang lu, Medi. Hah? Sebentar. Terus muncul lagi, please. Lah. Langit mana? Hah, Langit mana? Langit di situ. Kalian dari mana? Aku udah tadi di depan. Hah? Maksudnya? Di depan. Hah? Iya. Enggak. Kurang siapa? Enggak benar. Medi mana? Enggak. Nah, maksud lu di depan? Hah? Dari depan mana? Aku udah tadi nungguin kalian di depan klub. Kok kalian dari atas? Lah tadi yang sama kita bukan lo. Gue balik ya. Lo yang menang. Lang. Lucu deh, gue tonjok lo ya. Dari tadi ya. Gue bilang tadi kita bersama-sama. Kenapa kalian tonjok lo? Tadi lu udah ngajakin ke atas. Lu kita ya, lu bohong. Lu terus kita punya doa-doa juga. Sama Klara lu enggak usah bohong-bohong lu, diam lu. Kalian udah ke atas. Yang penting udah kita udah. Enggak berarti kalau langit dari tadi udah nungguin depan klub, berarti tadi yang tadi siapa? Langit dong. Si Aku boleh ikut kalian gak? Sial, gagal modusnya. Lo mikir. Bentar, gue capek. Iya, aku juga capek banget. Oh my god. Bentar. Inilah kenapa gak usah terima. Lama gak, Risma? Berarti dari tadi itu bukan Langit. Coy, hari ini barusan apa yang terjadi? Sumpah. Lain kali kalau gue bilang mending kita nggak usah naik tuh harusnya lo percaya sejak awal, sejak pertama kali kita coba naik dari klub. Ya maaf, oke, gue nggak expect kalau misalnya kita sampai dibawa ke dunia lain dan ada hantu beneran. Maksud gue zaman sekarang siapa yang percaya? Orang ini. Lan, aku pukul ya, sebetulnya kita nggak. Yang itu aja, yang ini. Pukul aku. Aku mau bangun, aku nggak mau inget ini. Enggak mimpi. Kita juga masih bawa lenternya. Oh. Berarti beneran. Masih ada kurang ya. Buang. Enggak mau. Coy. Aku udah Aku udah sebel banget sama Langit karena dia ngebawa kita ke sana dan ternyata itu bukan dia. Enggak, dari awal pun gue juga udah bingung sih. Gue sama Alana tuh sebenarnya pertama kali udah pernah ke sana, itu nggak ada lilinnya. Terus kita naik ke atas sana tuh tiba-tiba banyak lilin, terus nggak kayak gitu ya, Nak. Makanya gue tuh, gue kira tuh Langit bercanda. Aku kira dia mau ngejailin kita doang. Iya, gue kira tuh pranknya si Langit doang. Lo tau kenapa pertama kali kita naik gue langsung ngajak lo turun? Karena feeling gue udah gak enak sama ruangan itu. Ternyata kejadian beneran, diajakin ke sana ada apa-apa kan? Ini harus kita buang barang-barang ini. Emang berarti bener dong ya dulu tuh SMA Dirgantara tuh. Apa tadi kata Langit? Rumah sakit anak-anak. Ah, rumah sakit anak-anak. Ya udah gini aja dah. Gua tadi ada kejadian apa sih? Terbakar di Dirgantara? Gue bener gak boleh ikut kalian. Lo jawabnya takut tidur sendirian malam ini. Siapa yang gak takut, Nak? Beneran itu hantunya setan, Nak. Pemberani manapun juga takut. Kasihan banget. Ya udahlah, lu berdua hati-hati ya. Ya udah. Oh, seingat gue asrama ada Niko sih kalau lo mau tidur sama orang lain. Iya, tidur aja sana sama Niko. Duh, aku mau banget. Iya kali ya, bener kali ya. Apa sih? Ya udah deh, gue balik dulu. Iya, dadah. Aduh, aku mual banget, Lan. Benar gue gak boleh ikut. Kamu mau, kamu mau dimarahin? Lo mau dipasung sama... Mending gue dimarahin daripada... Hati-hati, Kak. Tuh, ikut kayak lo mau dipasung sama penjaga asrama? Iya. Mending gue dipasung sama penjaga asrama daripada sama setan tadi. Tapi setan tadi juga naksirnya masih Jeje doang sih. Jadi ya gue mungkin bukan incaran. Ya udahlah. Ya udah, bye-bye. Sana-sana. Bye-bye. Tiba-tiba dia kepikiran cara untuk gak takut sendiri. Ya udah. Ya udah. Pintu rumah lupa gua kunci. Tidak. Saat awalku memulai masa remaja, siap untuk membuka lembar yang pertama. Ku dapati wajah-wajah baru di sana, dan sejak saat itu berjuang bersama. 3 tahun pun saat ku lelah dan terjatuh. Langkah yang Bahkan sang waktu tak mampu menghapusmu. Kau tetaplah sahabat bagiku. Meski kita memulai yang baru. Ya, hai kawan, bertemu lagi dengan Kubikan Cream dan terima kasih sudah menyaksikan Bakwan Feedback episode 8.1 alias episode filler atau episode ekstra. Dan 90% dari episode barusan tidak canon, tapi 10%-nya cerita canon. Maksudnya canon tuh masuk dalam cerita garis besarnya. Anyway, terima kasih guys yang sudah mendukungku dari awal streaming sampai akhir. Terima kasih juga yang udah join membership. Yang join membership ada siapa aja nih? Ada Cier, ada Azam, ada Animasi 2D, ada Bos Daihatsu, ada Hana, ada Nanas XD, ada ZDan, Ziam, ada Aron aja, ada Apit CH. Welcome to membership, thank you. Dan episode kali ini itu agak creepy, so creepy. Dan terima kasih guys yang udah ramein live chat. Kira-kira bagaimana episode kali ini? Apakah cukup menyeramkan? Karena ternyata ada setan berkeliaran di SMA Dirgantara guys. Dan ternyata langit yang mengajak kita semua bukanlah langit yang sebenarnya. Ternyata langit lain. What the heck man, what the heck. Dan plot twistnya dan salah satu plot twistnya adalah hantunya ternyata naksir Jeje. Biasa ada pepatah katanya orang jahat disukai orang jahat. Jadi itu mungkin alasannya setan jahat suka sama orang jahat. I don't know, sama-sama jahat. Anyway, Karis bersalah. Awalnya kayak ngeremehin, akhirnya malah disalahin sama Alana. Dan Karis gagal modus. Jadi ya ente Karis. Anyway guys, terima kasih yang udah menyaksikan. Terima kasih juga yang udah ramein live chat. Coko Cream, welcome to membership. Saatnya absen, ada Reza Boys, ada Sandar, ada Madara, ada Caca, ada Ashifa, ada Clarissa, ada Nasya, ada Ina Hernawati, ada Fadel, ada Yoanita Wirararaharja, ada Paul, ada Notslas, ada Kirain, ada Rebu Krim, ada Kitye, ada Fatir, ada Neora, Bayu, Ender, Muhammad Rafif, Marco Daneko. Oke deh guys, sorry banget kalau absen semua, tapi terima kasih yang udah mampir ke streaming ini ya guys ya. Saya aku bikin cream, take watching, see next time. Oh ya, ngerate dulu ya, ngerate siapa ya, ngerate siapa? Kita cekidot. Ngerate, gak ada. Nge-rate Kazera lah ya, kita nge-rate langit coy. Kita nge-rate si Tinggal. Kita rate si Tinggal, let's go. Bye-bye guys. #CreamTeam, #CreamTeam. Ramaikan dengan #CreamTeam.